Okey, program ini adalah program untuk kita melambungkan unjam untuk program rangsangan ekonomi 1.0 di mana sebanyak 30 unit unjam yang akan kita labuhkan di sekitar pantai Sebatu, di mana dengan adanya projek ini kita jangkakan akan ada pertambahan penangkap ikan untuk MyKP nelayan komuniti di sini. Unjang yang telah dilepaskan tu dia bukan di setempat. Dia dibuat cuma 3 penjuru, 4 penjuru ke sekelilingnya kawasan. Dia tak ada buat tempat selogok, tak ada. Dia bersepah. Bila kami nak labuhkan unjam, kami dah menyiapkan apa yang bambu tu dengan daun nipah, daun kelapa dengan netting tu dah siap dia. Bila benda nak mulakan pelabuhan, kami akan apa ikat pada PGO8 tu. Lepas tu kami akan melabuhkan dengan kerjasama tekung, dengan tujuh ajar tekung, kami berjaya melabuhkan. Walaupun kali pertama tu perintis hari pertama tu agak sukar, tak tahu di mana silapnya kan. Jadi hari yang kedua ni jalan cukup lancar. Mana nelayan yang dah berlesen, datanglah mancing. Tak ada larang. Kawasan laut ni tak ada dia siapa, tak ditulis nama. Siapa-siapa pun datang mancing. Okay, pada program ni juga, kita juga melancarkan penubuhan MyKP Umbai. Kita juga melancarkan program untuk komuniti nelayan, di mana kita juga mengadakan program bantuan touchpoint kepada nelayan-nelayan, untuk nelayan Umbai dan juga nelayan Pernu di Melaka. Okey, harapan saya supaya dengan adanya pelepasan unjam ini, kita akan dapat melihat kerjasama antara nelayan di dalam menjaga ekosistem perikanan itu sendiri. Anda adalah terbaik untuk kaum nelayan. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi.